Sabtu 3 April 2021. Potret maternity Siti Nurhalizah yang kece. Baby boom bikin gemes. Suara.com. Penyanyi Malaysia yang tenar di Indonesia, Siti Nurhalizah, sedang hamil anak kedua. Potret maternity pun sering dilakukan oleh wanita bersuara merdu ini. Dalam berbagai outfit, tampilan Siti Nurhalizah kelihatan kece badai. Warganet menyoroti potret dirinya dari mengenakan dress feminim hingga kasual. Yang pertama, menggunakan baju hijau metalik. Koleksinya bikin terpengarang. Siti Nurhalizah tampil menggunakan outfit dress plisket dengan nuansa hijau metalik yang curi perhatian. Hijab pasmina hitam pun melengkapi penampilan pelantun lagu Cindai ini. Tampilan Siti Nurhalizah menggunakan make up simple dengan lipstik merah merona. Selain tampilannya yang kece, tapi baby pom Siti Nurhalizah ngemesin juga. Mengenakan outfit bernuansa kuning dan ungu, penyanyi yang satu ini pun sempat tampil playful. Ia memilih outfit ungu sebagai dalaman dengan detail fur di leher dan set jas tartan warna kuning. Gayanya kelihatan manis dengan tenteng tas ala koper warna oranye. Boots hitam pun membuatnya lebih keren. Serba pink, Siti Nurhalizah tampak manis saat menggunakan outfit serba pink yang membuat kulitnya kian cerah. Make up flawless yang manis membuatnya makin kece. Unggahan potret maternity Siti Nurhalizah ini mencuri perhatian banget. Wajah dan gaya busananya terlihat awet muda. Colorful. Potret Siti Nurhalizah satu ini menggunakan outfit colorful yang mencuri perhatian. Ia menggunakan dress floral dengan warna-warni yang manis. Ia pun menggunakan hijab kuning yang dipadukan dengan veil gelap dengan bordir manis. Tampak makin rupawan dengan riasan simple yang curi atensi. Baby Pum. Warganet gemes dengan Baby Pum Siti Nurhalizah di unggahan kali ini. Tampilannya manis dengan warna kalem yang bikin adem melihatnya. Itulah tadi 5 potret maternity Siti Nurhalizah yang curi perhatian. Kamu ikutan gemes enggak nih? Lihat Baby Pum anak kedua Siti Nurhalizah. 4 fakta persiapan Datuk Nurhalizah melahirkan anak kedua di usia 42 tahun. Liputan6.com, Jakarta. Siti Nurhalizah bakal kembali memiliki anak. Istri dari Datuk Khalid Muhammad Jiwa diketahui mengandung anak kedua di usia yang ke-42 tahun. Dalam salah satu unggahannya, diva Malaysia ini mengaku senang bisa memberikan adik untuk anak pertamanya, Siti Aafiyah. Perjuangan Siti Nurhalizah untuk memiliki anak terbilang berliku. Ia mengandung Siti Aafiyah setelah 11 tahun menanti. Sebelumnya, ia juga pernah mengalami keguguran. Karena itu, banyak penggemar Siti Nurhalizah mendoakan kelancaran untuk proses persalinan anak keduanya yang bakal berlangsung dalam waktu dekat. Berikut 4 fakta persiapan persalinan anak kedua Siti Nurhalizah
yang dirangkum dari liputan6.com, Kamis 25 Maret 2021. Beri kabar bahagia. Penyanyi asal Malaysia ini pun mengumumkan bahwa persalinannya akan terjadi tak lama lagi. Menghitung hari menanti anak Anda, tulis Siti Nurhaliza di Instagram pada Selasa 24 Maret 2021. Bersama keterangan itu, ia menyertakan foto kehamilan yang sudah membesar. Yang kedua, menulis puisi. Momen Siti Nurhaliza rayakan ulta anak yang ketiga tahun berlangsung meriah. Masih dalam unggahan yang sama, Siti Nurhaliza menulis rangkaian puisi menggunakan bahasa Melayu. Isinya adalah tentang keimanan. Yang ketiga, bentengi diri dengan iman, pasti banyak kata dan pesan, dewasa dan cabaran. Apapun dilalui, teguh bak kersani, iman jadi perisai diri, tulis pelantun lagu Cindai tersebut.